Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Kadina. Kali ini aku akan membuat telur puyuh sambal tanak. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Follow juga sosial media kami di fanpage Facebook Dapur Kadina dan Instagram @dapurkadina. Siapkan 10 buah cabai merah, 3 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 buah tomat, dan 1 lembar daun salam. Kemudian haluskan. Siapkan juga 50 gram ikan teri, 50 gram rimbang, dan 1 papan petai. Dan pastinya siapkan juga telur puyuh yang telah direbus. Kali ini aku pakai 30 butir. Dan terakhir, siapkan 250 ml santan. Tumis bumbu halus. Kemudian masukkan teri, rimbang, dan petai. Setelah mulai harum, masukkan santan. Tambahkan setengah sendok makan penyedap rasa. Masak hingga mendidih, kemudian masukkan telur puyuh. Kemudian masak hingga sambalnya mengering. Nah, ini dia hasilnya, telur puyuh sambal tanak. Kelihatannya enak banget kan? Apalagi ada petainya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tonton terus Dapur Kadina. Thanks for watching. Assalamualaikum. See you.